rasanya macam berbeza lah daripada padang lain. Sebab apa, sini dia macam luas. Satu, alhamdulillah padang semua baik. Pada saya, kualiti dia memang terbaik dan saya suka bermain kat sini. Rahang Square, bagi saya size dia just nice untuk pemain-pemain amatur. Dia tak terlalu kecil, tak terlalu besar. Dan dia punya fasiliti kiri kanan dia pun saya suka. Ikutkan kualiti padang ni memang first grade lah. Kira ni kira first grade. Kita pun padang ni dapat sijil daripada FIFA kan, dengar cerita . Tapi memang terbaik lah padang. Kualiti padang sangat baik. Kerana di Seremban kita memang tak ada lagi padang yang boleh bermain malam dengan keterangan yang macam ni lah. Ini 80% lah saya bagi. Baik, banyak sangat tau. Banyak sangat. Tapi memang baik. Memang untuk selesa lah kalau kita nak main. Padang Rhino ni sedap, masih baru. So kat sini pun macam parking banyak, lepas tu suasana dia pun okey, lampu pun okey. So bagi aku kalau nak main bola, itu je kualiti penting ada. Kualiti padang apa di Rahang Square ni sangat terbaik, di mana kita semua tak ada masalah. Orang kata apa, sakit kaki ke apa. Cuma hari ni saya lebam sikit lah sebab orang suka target saya sebab hantar kan. You know, bila hang busy sikit, orang target hang. Padang lain, kau gerah lah. Padang sini sintetik dan dia baru. Macam saya cakap tadi, padang lain dia hanya boleh main siang sajalah. Tak banyak padang boleh main malam. Beza padang Rahang Square dengan padang-padang lain ni, padang ni jauh sikit. Sebab dia terletak di Seremban. Tapi untuk kos untuk sampai ke sini memang terbaik bos. Padang ni memang terbaik bos. Kita akan datang lagi. Kita akan panggil lagi orang datang sini lagi. Ya. Ada bos lalu. Marilah sama-sama kita merasai kan padang yang sebeginilah. Rasa ni padang pertama ke dekat Seremban kan. So apa lagi pada orang-orang Negeri Sembilan datang dan try main kat sini, terbaik. Yang boleh saya ucapkan adalah saya akan selalu dekat padang ni. So kalau nak jumpa saya, orang-orang di sekitar Seremban, Paroi dan sekitarnya boleh datang sini tengok kita main bola. Dan orang Negeri Sembilan, saya jemput datang dan rasa sendiri padang bertaraf profesional. Kepada tim-tim yang ada dalam Seremban ni, bolehlah cuba padang ni. Memang padang first grade, memang first grade lah. Kepada pasukan-pasukan bola sepak yang berada di Seremban, boleh datang mencuba di padang Rahang Rhino lah. Saya menyeru kepada semua warga Seremban, kalau tak ada padang, kita main dekat sini. Sini sangat selesa. Untuk orang-orang Seremban, orang-orang sekitarnya dan juga orang-orang luar, orang-orang KL ke mana-mana lah, bawa-bawa lah bersukan. Okay, pada semua orang Seremban, datanglah ke padang Rahang Square ni. Kerana kualiti padang yang bagus, harga yang berkualiti. Untuk mengumpul semua orang kat sini, share tonton-tonton berapa dah kan. Masuk liga kat sini kalau ada orang anjur apa-apa. Sebab berbaloi untuk bermain kat sini. Orang kata tak ada lah, orang kata apa, sia-sia lah perjalanan jauh-jauh ni. Kita main dari Kedah, jauh tu.